Saudara, para Kesatria Batalion Infanteri Pararaider 305 Tengkorak Kostrat berhasil mencetak prestasi membanggakan yang mampu mengharumkan nama besar Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrat di dunia militer tanah air. Setelah berhasil membawa gelar juara kelas berat di ajang kejuaraan nasional judo Piala Kasat 2023 melalui penampilan luar biasa, Sersan 1 Madai Agus Yoga usai menumbangkan judoka Brimob, Polda Jambi di Senayan, Jakarta. Pasukan Tengkorak kembali menyabet medali emas dari event yang tak kalah bergengsi. Para penembak pasukan Tengkorak Kostrat pada Kasal Cup yang diikuti penembak-penembak terbaik dari berbagai satuan TNI dan Polri, tim YPR 305 yang beranggotakan Praka Mujianto, Praka Zain, dan Praka Inuk berhasil meraih medali emas beregu pada kelas standar 100 meter. Keberhasilan ini membuat Komandan Yonif Pararaider 305 Tengkorak, Kostrat Letkol Infanteri Ardiansyah, menyambut kedatangan para prajurit yang berprestasi dengan pengalungan bunga di Gapura Utama Gerbang Markas Komando di Karawang. Komandan YPR 305 Tengkorak Kostrat Letkol Infanteri Ardiansyah meminta agar prajuritnya terus berlatih dan jangan mudah berpuas diri, serta selalu mempersiapkan diri jika kapanpun ditugaskan.